Setiap pulang bangun Jalan Jati 6. Banyak juga anak-anaknya kena rajanya di Jakarta. Sebetulnya dia orang luar. Dia orang Beta, bahkan orang Nias, orang Mentawai, orang Sumedang, orang dari Jawa. Karena kan tujuan mereka ke Jakarta kan nyari uang. Karena mereka pikir di Jakarta itu kesempatan untuk dapat uang banyak. Iya. Macam-macam. Kita kemarin ada program itu dapat sumbangan dari customer-customer sebenarnya. Bagus sih, Pak. Jadi programnya itu namanya kan give or get. Jadi sebenarnya hadiah itu buat customer, dia dapat free gift. Nah, cuma customer bebas, dia mau sumbangkan atau dia mau ngambil. Terima kasih. Saya ucapkan kepada para pengurus Panti Asuhan. Ya, selamat datang. Kami ucapkan. Saya perlu 10 orang. Itu sampai kapan, Bu? Jadi kan udah sampai tamat SMA. Setelah dia tamat nih, tamat 6 bulan masih kita negara masih menanggung. Oh, 6 bulan paling lama. Tapi itu sambil dia udah dapat kerja. Sambil dia cari kerja. Oke. Sambil dia cari kerja. Jadi kita ini juga, kita juga bantu dia lah. Misalnya buat lamaran kemana kan kita cari. Nah, hampir anak kita ini sih ya pada kerja juga sih. Halo, Yusuf. Oke, terima kasih.